Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah mualaf Dave Chappelle, komedian terkemuka Amerika. Berawal pegawai muslim toko pizza. Inilah kisah mualaf Dave Chappelle, sang komedian terkemuka Amerika Serikat. Ia menceritakan momen yang membawanya masuk Islam serta pengalamannya di sumur suci Zam-Zam di Arab Saudi. Dalam sebuah wawancara beberapa waktu lalu, Dave Chappelle, 47 tahun, ditanyai tentang menjadi seorang muslim oleh pembawa acara talk show terkemuka David Letterman dalam acara Netflix. Tamu saya berikutnya tidak perlu perkenalan. Dave Chappelle mengatakan perpindahannya ke agama Islam terjadi pada usia 17 tahun, ketika tinggal di Washington DC, di seberang toko pizza, dengan karyawan muslim. Saya bertanya kepadanya tentang agamanya, dan laki-laki itu sangat tertarik dengan agamanya. Itu sangat menarik, saya menyukai perspektif Islam. Dan saya pikir hal-hal ini mendasari keputusan saya bahwa saya ingin memiliki kehidupan yang bermakna, kehidupan spiritual, kata Dave Chappelle. Dikutip dari Al Arabia, Dave Chappelle bisa dibilang salah satu stand-up komedian paling berbakat di Amerika Serikat. Ia juga seorang aktor dan produser yang membintangi film A Star Is Born. Itu, Islam adalah agama yang indah, sebuah agama yang indah, dan ide-ide dalam agama tersebut tercermin dalam semua agama besar Ibrahim. Anda akan melihat ide-ide ini dalam agama Kristen dan Yudaisme, katanya. Dave Chappelle juga menceritakan kunjungannya ke sumur suci Zam-Zam yang terletak sekira 20 meter dari Ka'bah di kota Makkah, Arab Saudi. Ia mengungkapkan, sumur Zam-Zam dikenal sebagai tempat malaikat Jibril mengeluarkan air dari bawah tanah untuk menyegarkan Hajar, istri Nabi Ibrahim alaihi salam, dan putranya Ismail yang kehabisan makanan serta minuman. Dave Chappelle yang putra pertamanya bernama Ibrahim mengatakan sumur Zam-Zam merupakan sumber kenyamanan baginya. Hal yang menghibur saya adalah gagasan bahwa semua ini berasal dari satu sumber. Bahwa sumber ini pada akhirnya baik. Dan meskipun kita mungkin tidak memahami maksud dari sumber ini, kita semua terhubung. Pungkasnya. Allahu a'lam bisawaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.